Enaknya sekarang ngomongin alay. Aduh, kumis gua kemana, rambut gua kemana. Halo, gay lah. Of course, I'm not gay. Balik lagi sama gua, Dexter Vlog. Sekarang gua akan membicarakan tentang alay. Mungkin lu ada. Mungkin lu semua tahu tentang alay. Alay itu, ya mungkin beberapa dari lu adalah mantan alay, calon alay, atau masih alay. Aduh, tetep yang gak pede, gue gak ada juga kumis kerja yang buat. Apa sih itu alay? Alay itu adalah sekelompok yang hidup di ketiak badak. Ada yang mengatakan bahwa alay adalah anak layangan. Disebut demikian karena mereka mengecat rambut mereka sehingga seperti terbakar matahari. Ada juga definisi yang mengatakan bahwa alay adalah anak lebay. Lebay di sini adalah berlebihan. Gue tetep gak pede karena kumis gue gak ada. Kumis gue gak ada itu karena tadi pagi gue salah nyebut. Siapa sih itu alay? Alay adalah orang yang sedang memainkan layangan atau hanya sekedar mengejar layangan yang terombang ambing di langit. Di sini ada satu kisah. Suara jelek banget. Dan itu bukan adanya. Alay itu juga ada tingkatannya loh. Pertama, alay tingkat rendah. Di sini masih bisa dimaklumkan, dimaklumin, dimaklumkan. Soalnya kata-katanya masih sedikit disingkat dan sedikit pemberian simbol. Alay tingkat menengah. Di sini kita mesti waspada, istilahnya lah H-7. Ya alwaysage. Astaga. Ya kalau gue sih mungkin ini riset. Beberapa makhluk yang ada di tingkat ini sudah berevolusi dan mengganti kata-kata. Lu semua udah tahu pasti. Dan yang ini tuh, aduh, mengerikan banget men. Sebenarnya gue takut ceritainnya. Yaitu alay tingkat parah. Alay tingkat parah adalah master-masternya alay, yaitu yang sudah berevolusi atau yang bisa disebut juga sebagai kepala suku. Ciri-cirinya itu ada tulisannya gede kecil kayak statistik, nulis SMS sama kayak ngitung di kalkulator. Kenapa dibilang seperti kalkulator? Karena di sana ada angka, huruf, simbol atau bisa disebut dengan kode programming. Aduh, pokoknya ngeri banget. Gua mohon, kalau sampai ada keluarga lu, saudara lu, pacar, pacarnya pacar lu, selingkuhannya pacar lu, pacarnya selingkuhan lu, atau elunya, jangan sampai terinfeksi oleh alay tingkat parah. Mengapa sih gue? Alay sesungguhnya hanyalah sebuah sebutan. So, menjadi alay bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah anugerah atau sebuah takdir. Jika sudah ada terinfeksi, cintailah mereka dan sayangilah. Segitu dulu dari gua, Dexter Vlog, yang kumis yang gak ada, yang jenggotnya gak ada. Sekarang pertanyaan gua adalah, video apa yang harus gua bahas berikutnya? Kalau lu punya ide, tulis di comment box bawah. Subscribe gua di description bawah. Follow Twitter gua, Instagram gua, dan Facebook gua. Dan jadilah teman bersama Dexter Vlog. Semua ada di description bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh God.